Informasi selanjutnya, Saudara, kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menggelar rapat tertutup usai pencoblosan. Rapat tersebut dihadiri seluruh elit partai koalisi beserta Ganjar dan Mahfud. Jajaran ketua umum partai yang hadir diantaranya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, PLT Ketua Umum P3 Mardiono, Ketua Umum Hanura Osman Sabta Odang, dan Ketua Umum Perindo Hari Tanu. Rapat digelar secara tertutup untuk membahas evaluasi setelah pencoblosan kemarin. Saat ini tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud berkomitmen menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU. Ya, evaluasi laporan dari daerah-daerah gitu ya, baik dari struktural partai, kemudian dari relawan, maupun perkembangan-perkembangan terakhir. Jadi kita sudah sepakat, kita akan menunggu keputusan KPU sesuai dengan apa yang disampaikan KPU sambil teman-teman bekerja.